Mohon maaf untuk keterlambatan. Pada hari ini kami ingin menyapa Bapak Herman Lesti Wiray, Direktur SLA. Kemudian Kepala SMP Bapak Yesi Sambo, Bapak Sukmat Ayang Kayendo, kita tentu para guru-guru ataupun pembina-pembina yang ada di sini, staf guru, kakak usaha, terutama juga adik-adikku, anak-anakku, pelajar yang ada di tempat ini. Enak ya, harusnya mungkin tadi setelah selesai ujian tadi, waktu ini kita ada tidur. Tapi mohon maaf, kami meminta beberapa saat untuk kami bisa berbagi hati dan menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan untuk kebersamaan saat ini. Yang saya hormati, saya banggakan pengurus P2TM Sulawesi Utara, kemudian hadir bersama kami juga P2TM USA, berarti dari Amerika, yaitu bidang sosial yang menangani bidang sosial Ibu Ira Nurmita. Tadi sudah berikan berbicara lagi khusus datang dari Amerika, ada kegiatan keluarga, tetapi juga semua indah pada waktunya, tepat waktunya untuk kami datang di sini dalam kebersamaan. Hadir juga bersama kita yang seharusnya sudah disebut juga BDOPM di California, tetapi datang untuk acara keluarga, nikahan dari keponakan dan urusan lainnya, yaitu Ibu Dolanita Maulide Eropa. Jadi Ibu orang tua utara yang sudah sukses ya, sama Ibu Dolanita dan Ibu Paman Anggota. Kemudian saya harus memperkenalkan beberapa teman, memang tak banyak yang datang karena kami berpikir lebih baik, lebih cepat sampai itu titipan dari P2TM USA yang memang dititipkan khusus untuk membantu korban, membantu bencana kebakaran. Memang dititipkan sampainya untuk SLPA tempat kedua kelompokan yang mengalami munculan kebakaran. Seharusnya kami sudah menyerahkan pada bulan kemarin atau awal bulan kemarin. Tetapi karena kami semua ada banyak kegiatan dan yang menjadi prioritas waktu itu adalah kegiatan berbagi pasti dalam rangka pasca dan dalam rangka Ramadan dari P2TM dari pusat, terutama kami di Sulawesi Utara. BDPN ini adalah perempuan tanah Minahasa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tapi ada di pusat di Jakarta dan ada di negara-negara yang luar, termasuk Amerika Serikat. Kami informasikan juga P2TM ini sudah ada kepengurusannya di 7 kabupaten kota yang merupakan pemekaran dari Minahasa, yaitu Manado, Bitung, Tomohon, nah ini sudah Minahasa, maksud Minahasa ya ini, kemudian Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, jadi 7 sudah dilantik tahun yang lalu. Adalah perkumpulan perempuan-perempuan yang ingin membaktikan dirinya untuk masyarakat Sulawesi Utara, terutama perempuan. Tetapi juga kalau sudah bicara perempuan berarti bicara juga anak, bicara juga orang tua, bicara keluarga. Ada banyak kegiatan-kegiatan bukan cuma hanya di bidang sosial, tapi juga untuk upaya kami bersama untuk meningkatkan SDM dari perempuan-perempuan Minahasa, upaya bersama untuk menopang
perempuan-perempuan Indonesia bisa terus berkiprah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan pada saat ini kami datang untuk menyerahkan sumbangan, mengantar sumbangan dari PWM USA sebesar $500. Itu adalah kumpulan dari mereka semua yang bekerja di sana untuk diangkatkan sendiri. Tetapi saya berpikir bersama beberapa pihak juga ingin berpartisipasi, walaupun belum sempat melihat keadaan di sini, tapi kami juga ingin berpartisipasi dengan kemampuan yang ada. Sehingga ada sumbangan pribadi yang juga turut akan kami kolaborasikan pada saat ini. Pada saat ini merupakan kunjungan pertama kami, dan saya sungguh sangat memberi apresiasi. Saya terpukau ya, saya terkesima dengan begitu cepatnya SLTA ini maju, pesat berkembang, bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga mengikuti zaman. Bahkan saya dengar tadi ada juga yang guru-guru yang sudah dilatih yuk kalau sekarang bekerja sama dengan B, guru saya di Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Sudah berapa lama ini berlangsung? Baru satu bulan. Ya, luar biasa. Ternyata SLTA Kompaso 2 ini, ASEAN Kompaso 2 ini, bersama juga guru-guru dan stakeholder yang ada di sini, tahu melihat tanda-tanda zaman. Karena program dari B, Yuk Nabung Saham ini merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan ekonomi, karena hasil penelitian, contoh misalnya, 10 dari perempuan terkaya di dunia, 7 di antaranya karena saham, baik itu saham yang dia usahakan sendiri maupun saham yang diwariskan. Jadi kalau dalam satu bulan ini SLTA Kompaso 2, aspek Kompaso 2 yang sudah melirik tentang kegiatan Yuk Nabung Saham, berarti sudah ada di authorized track, benar-benar hebat. Tadi Pak Herman katakan di Bitung sudah ada seperti itu juga. Memang sudah 1 tahun lebih, sejak bulan April 2018 kami di penggerak PKK Kota Bitung dan kecamatan, salah satu kecamatan di Kota Bitung, meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Tim Penggerak PKK Kota Bitung dan Galeri Investasi BEI Kecamatan Mahesa. Kedua galeri ini merupakan Galeri PKK, Galeri Kecamatan pertama di Indonesia di luar kampus. Mungkin di sini bisa juga dibuka galeri. Apalagi kalau sudah ada pelatihan-pelatihan, bisa minta kerjasama supaya kawasan di sini bisa buka galeri. Dan itu bisa diusahakan bersama. Benar, apa yang dikatakan Pak Herman, kita bisa membeli perusahaan, kita bisa menanamkan modal kita dengan cara menabung. Gak usah menyebarnya dulu, karena dari sedikit kemana jadi sedikit. Apresiasi yang luar biasa. Kemudian juga saya dengar ada begitu banyak pengembangan-pengembangan untuk ada usaha-usaha untuk menunjang pariwisata, yaitu tour and travel. Luar biasa ini pola vokasi juga ya? Atau pola umum? Ada umum dan ada vokasi. Jadi ada SMK, saya lihat di depannya ada SMP, SMA dan SMK. Jadi SMK berarti ada jurusan tour travel, jurusan pariwisata. Yang ada farmasi, keperawatan, dan otomotif. Oh, belum ada ya? Ya. Bisa dibuka untuk tahun pelajaran berikutnya. Sama seperti di SMK Negeri 1 itu, ada jurusan bisa jasa perdagangan, BJP. Itu bisa. Luar biasa. Karena itu memang kalau berhubungan dengan pariwisata, sekarang ini adalah usaha yang sudah dikembangkan oleh negara kita
oleh Provinsi Sulawesi Utara, termasuk juga Minahasa dan Kota Bitung dan semua kabupaten kota. Jadi sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kalau mau bicara tentang kegiatan yang di sini, tentu saja tidak akan cukup waktu untuk membicarakan tentang kemajuan-kemajuan yang sudah ada. Yang pasti kami sangat memberi apresiasi. Kemudian bagaimana penataan lingkungan di sini yang sangat luar biasa. Tadi kan sebagian tim ada yang dari Bitung sudah datang langsung. Dan dari Manado ada dua tim yang pertama sudah tiba lebih dahulu, baru tim yang tidak dan juga. Kemudian kami yang terlambat. Saya tanyakan, aduh minta maaf kami terlambat karena 1, 2, 3. Kemudian apa mereka? Tidak apa-apa ibu, tadi mungkin belum hujan ya. Kami melihat pemandangan sini indah sekali, jadi kami tidak bosan, kami betah untuk melihat keadaan di sini ya, syukur ya. Sebenarnya juga saya sampaikan itu. Kemudian ibu tidak bilang, tidak apa-apa ibu, datang juga bye-bye di kemari. Tuhan ada main polintang, luar biasa. Jadi memang semua hal sudah diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh SMPA. Tempat kedua ini yaitu SMP, SMK, dan SMA. Sekali lagi kami berapresiasi dan dengan tidak berlama-lama saya ingin berusaha sudah boleh berserah dengan kami ya. Kami ingin menyerahkan sumbangan yang telah dititipkan pada kami. Walaupun sebenarnya kami juga punya kegiatan panti asuhan dan ada sekitar 5 panti asuhan, ada 2 panti jompo yang sudah kami laksanakan dan sekarang adalah bantuan dari P2TM USA sebanyaknya $500 tapi langsung transfer ke bendahara P2TM kemudian dalam bentuk rupiah IDR. Jadi memang 6.940.000 rupiah. Memang ini dari P2TM USA. Mungkin boleh di maju di sini. Benar. Serahkan dulu ini baru menunjukkan pribadi. Ibu Ida mungkin bisa sampai Ibu Ida sedikit. Shalom, selamat siang. Siang. Kemudian sekalian Bapak Ibu Ibu Guru dan Bapak Guru yang sudah besar kan ambilannya. Terus ketahui saya tahun 1976 saya bersekolah di sini selama 4 tahun. Yeay! Jadi saya istilahnya kami akan memberikan kesulitan kami kepada sekolah kami yang kena musibah pada bulan April yang lalu dan sebesar $500, tapi sudah dijumlahkan dan sudah dirupiahkan menjadi 6.750, tapi sudah dibahaskan menjadi 7 juta. Untuk itu saya memberikan baik itu kepada itu. Jadi dikenakan masa ini. Tapi ini kan yang harus tercatat dari USA untuk pertanggungjawaban. Karena mereka belum bekerja untuk menyisipkan hal ini. Jadi kami dari panitia sudah membuatkan sedikit. Saya berat 7 juta dari sini ya.